Tim gabungan gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Palembang mendirikan pos pemeriksaan checkpoint di 5 titik pintu masuk di wilayah Palembang. Dandim 0418 Palembang, Kolonel ARM Widodo Nurcahyo mengatakan, 5 titik checkpoint ini yakni pintu masuk dari Terminal Karyajaya, Tanjung Api-Api, Pelaju, Opi, dan Jagabaring. Patroli ini dibagi 2 tim di bagian ulu dan ilir. Petugas akan melakukan edukasi kepada warga seperti harus melengkapi diri dengan alat pelindung diri saat keluar rumah. Checkpoint yang pertama, ada 5 pos. Yang pertama di Karyajaya, kemudian yang kedua di Tanjung Api-Api, yang ketiga di Pelaju, kemudian yang kelima ada di Opi, ulangi yang keempat ada di Opi, satu lagi ada di Jagabaring, ya. Kemudian 2 pos. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang, Kombespol Anom Setiaji, tim gugus yang disebar di 5 titik dan 2 regu secara mobile ini, dalam melakukan pencegahan COVID-19 akan melakukan langkah satgas sesuai SOP Permenkes dan Undang-Undang Karantina Kesehatan yang telah diberlakukan. Kendaraan sepeda motor diberlakukan tidak boleh berboncengan. Pemberlakuan penumpang di dalam mobil dan angkot juga dilakukan. Ya, kita sesuaikan. Ada di Permenkes, ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan, semua ada. Kami pedoman itu. Tim Liputan, Sriwijaya TV.